Halo guys, hari ini Rina mau videokan suasana rumah dari kakak yang baru dibangun guys. Lihat nih ada anjing. Ada kopi ya guys, kopi hateng namanya. Cakep. Ini masih baru dibangun ya guys. Ini kopi hateng nih. Ini suasananya rumahnya kalau dari samping guys. Maklum ya guys, kurang dana guys. Namanya juga ya kan, baru pindah lah. Jadi rumahnya pun sederhana guys, kurang modal. Seharusnya di sini dimasukin pipa guys, pipa besar. Tapi kurang modal guys, karena mereka ya bukan orang yang berada lah, sederhana. Tapi kira-kira yang penting bisa nyaman guys. Inilah suasananya guys. Terus ini ada tower Indosat guys. Ada tower Indosat. Tapi guys, tapi pemandangannya cukup bagus nih. Inilah keadaan rumahnya guys. Ini sepeda motor tetangga. Sepeda motor tetangga. Panas guys. Ya. Itu ada Wisma guys, Wisma ya. Kemudian ini ada jalan besar. Cantik ya guys, memandang tuh. Kalau dari jauh memandang enak guys. Masih banyak pepohonan hijau. Banyak pepohonan hijau guys. Lumayan sih guys suasananya. Ini anaknya guys masih SD, anak dari kakak masih SD. Dana guys untuk ngecat rumah guys. Sekarang kita lihat di dalam rumahnya bagaimana ya guys. Nah ini kita lagi mempersiapkan untuk mau ibadah nanti malam, mau ibadah guys. Jadi paling tidak kita memberikan sambutan lah ya, sambutan yang baik untuk apa ini. Kakak ini sedang memasak, kita lagi butuh dana guys untuk ngecat rumahnya ya. Ya, inilah dia guys. Lalu kalau kita lihat ini bagian belakangnya. Wow. Jangan dilihat jemurannya ya guys. Ini di belakang ada juga perkebunan guys tuh. Nah, ada bunga-bunganya guys. Ya, lumayan lah. Sederhana tapi indah ya guys. Oke, demikian dulu ya. Selamat siang. God bless you.